Baik, bersama kami tim Jatantras Krimsus Polda Jatim terus mengembangkan kasus prostitusi online dengan tersangka muncikari Sony Dewangga yang melibatkan finalis Putri Pariwisata. Hasil pengembangan penyidikan, polisi memeriksa bos muncikari yang diduga pengorder serta memiliki data artis terlibat prostitusi online. Polisi terus memanggil sejumlah wanita talent anggota Muncikari Sony Dewangga. Polisi juga memanggil bos Muncikari berinisial D. Nama D terungkap setelah polisi melakukan pemeriksaan lanjutan digital forensik milik Muncikari Sony Dewangga. Dari data digital forensik Muncikari D ini ditemukan database semua artis ataupun talent yang diduga terlibat dalam jaringan prostitusi online. Polda Jawa Timur mengatakan D adalah bos dari semua muncikari prostitusi online. Ini adalah bosnya muncikari. Dia yang memegang database semua untuk seluruh, menurut pengakuan sangat besar sekali, yang mengorder ke seluruh talent ya, artis di setiap. Polisi terus mengembangkan penyidikan kasus prostitusi online. Polisi juga telah memeriksa anak buah muncikari Sony Dewangga untuk mengungkap jaringan prostitusi online dengan melibatkan banyak artis. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews, melaporkan.